guru-guru kalian tuh hidupnya sudah susah loh sayang. Ya, mereka datang sangat pagi dan pulang paling lama dibandingkan kalian. Kadang-kadang mereka tidak pernah makan pagi loh. Jadi kalau mereka suka galak di kelas karena lapar gak sempat makan pagi, dimaafkan ya. Intinya adalah tidak ada guru yang galak. Yang ada mereka lagi berharap bahwa kamu jauh melampaui kebiasaan kamu sekarang. Guru-guru kamu yang galak sebetulnya sedang mencari versi terbaik dari kamu. Ayo cium tangan guru kalian karena ada ridho Allah di